Assalamualaikum Cat Lover, balik lagi bersama channel kesayangan kita semua, Alo Channel TV, channelnya Dunia Kucing. Oke, di kesempatan kali ini gue akan membahas tentang 7 alasan kenapa kucing pergi atau minggat dari rumah ya guys. Sebelum dilanjut ke topik pembahasan, jangan lupa ya untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video-video terbaru di Alo Channel TV ini ya guys. Terima kasih banyak guys yang udah subscribe. Untuk kalian cat lover, pernahkah mengalami kucing kalian tiba-tiba pergi dari rumah? Kira-kira apa ya yang membuat kucing peliharaan kita tuh pergi meninggalkan rumah kita? Pada dasarnya sih kucing itu memiliki kemampuan spesial guys, yaitu navigasi toxin. Dengan kemampuan inilah si kucing bisa merasakan arah lokasi yang ia tuju ya. Namun tak jarang pula sih guys, kucing bisa nggak pulang berhari-hari hingga berbulan-bulan. Tentunya kalian akan merasa bingung kan? Nah, dalam hal ini, gue akan coba jelasin beberapa alasan kenapa kucing pergi meninggalkan rumah guys. Pertama yaitu naluri berburu. Walaupun kucing rumahan, pada dasarnya sih kucing rumahan ini memiliki naluri berburu mangsanya guys. Padahal makanan yang ia dapat dari majikannya itu sangat cukup ya. Namun kalian gak usah heran ya guys. Karena apa? Karena pada dasarnya si kucing itu memiliki kemampuan naluri untuk berburu dan mencari makanan di luar rumah ya. Alasan yang kedua yaitu tidak dirawat dengan baik. Sama halnya seperti makhluk hidup lainnya, kucing juga akan pergi jika tidak diperlakukan dengan baik ya guys. Misalkan si kucing tidak diberi makan, jarang diajak bermain, atau bahkan sering ditinggal sendirian ya oleh majikannya. Pada akhirnya, kucing itu akan merasa sangat bosan dan kesepian ya guys. Karena alasan inilah kucing akan pergi dari rumah untuk mencari hiburan yang di luar sana ya guys. Alasan yang ketiga kenapa kucing pergi dari rumah yaitu untuk mencari pasangan ya guys. Untuk kucing jantan yang sedang birahi itu biasanya dia akan berhari-hari pergi dan mencari pasangan di luar rumah ya. Hal inilah yang membuat alasan kenapa kucing kalian pergi dari rumah guys. Namun guys, jika kalian tidak ingin kucing kalian pergi pada saat birahi, coba kalian menggunakan cara sterilisasi pada kucing kalian ya guys. Dengan cara inilah dapat mencegah si kucing keluar dari rumah kalian guys. Selain mencegah kucing kalian pergi dari rumah dengan cara mensterilisasikan kucing kalian ini, itu tuh bisa membuat si kucing itu jauh lebih sehat ya guys. Alasan yang keempat yaitu si kucing sedang stres guys. Ternyata bukan hanya manusia aja yang stres, kucing pun bisa mengalami stres loh guys. Hal ini disebabkan lingkungan yang terlalu berisik ya. Nah, tahukah kalian guys, kalau kucing mempunyai persaingan dengan kucing lainnya ya. Misalkan kucing berkelahi dengan kucing yang lain. Nah, kucing kalian itu kalah ya dengan kucing yang lain. Nah, otomatis dia akan pergi meninggalkan rumah guys. Tanda-tanda kucing sedang stres biasanya lebih agresif ya terhadap kucing lainnya atau bahkan kepada pemiliknya sendiri ya. Alasan yang kelima, si kucing sedang bosan dan ingin bersosialisasi guys. Seperti halnya manusia,
kucing pun ingin bersosialisasi ya guys. Jika sedang merasakan bosan dan jenuh, dia akan pergi untuk mencari suasana baru di luar guys. Namun kalian itu nggak usah khawatir ya, biasanya si kucing itu akan pergi dan kembali sesuai keinginan dia ya. Nah, jadi karena hal inilah ya yang membuat kucing kalian pergi dari rumah. Alasan yang keenam, kucing merasa nyaman di tempat lain. Pada dasarnya, kucing adalah hewan yang memiliki keinginan kedamaian ya guys. Jika si kucing sudah tidak merasa nyaman di tempat majikannya, otomatis mereka akan dengan mudah ya kabur dari rumah dan mencari lingkungan yang jauh lebih tenang guys. Sebenarnya banyak faktor ya yang menyebabkan kucing kalian pergi. Salah satunya yaitu jika rumah kalian itu berisik ataupun bising, hal inilah yang menyebabkan kucing kalian itu pergi dari rumah ya dan memutuskan untuk mencari rumah baru. Alasan yang ketujuh yaitu si kucing sedang sakit parah ya. Tentunya kalian jarang sekali ya melihat bangkai kucing yang mati. Ketika si kucing mengalami sakit parah, biasanya dia akan menyendiri dan mencari tempat persembunyian guys. Jika mereka sakit dan kritis, biasanya mereka akan mencari tempat persembunyian guys. Hal ini dia lakukan agar hewan lain dan termasuk manusia tidak akan menemuinya ya guys. Nah, itulah 7 alasan kenapa kucing pergi dari rumah guys. Apakah kalian cat lover memiliki alasan lain? Coba deh tulis di kolom komentar ya.